Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Lazada Malaysia kini turut telah berkongsi data mereka berkaitan dengan jualan Singles Day 11 November. Menurut Lazada, pengguna tempatan telah pun berbelanja lebih RM100 juta di platform mereka sepanjang 24 jam yang pertama. Ia turut mencatatkan rekod baru menyaksikan sekitar 1,400 transaksi berlaku di Lazada Malaysia ketika waktu puncaknya. Facebook pula kini dilihat menyeragamkan lagi platform mereka dan telah pun mengintegrasikan Facebook Stories pada Messenger menggantikan Messenger Day sebelum ini. Perkara ini sekaligus memudahkan lagi para pengguna perkhidmatan berkenaan berkongsi gambar dan video yang hilang dalam tempoh 24 jam. Qualcomm kini turut mengumumkan yang mana mereka menolak tawaran pengambil alihan daripada Broadcom disebabkan beberapa perkara. Dan Vivo turut tidak ketinggalan dan berkongsi gambar acah memperlihatkan Vivo V7 bakal ke Malaysia tidak lama lagi. Akhir sekali, CIMB mengumumkan yang mana mereka telah mendapati beberapa pita magnetik yang mengandungi data salinan pendua pengguna hilang dan meminta para pengguna berhati-hati selain menghentikan beberapa perkhidmatan perbankan melalui call center. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk rangkuman Aman 24. Bye!